Telat tadi, ada beberapa hal yang harus gue kerjain dulu sih sebelum kesini. Lo, woi, lo kenapa kayak gitu? Apa bengong liatin gue? Cakep banget ya gue sekarang, ha? Tadi gue cuma mikirin di rumah gue kompornya mati atau enggak sih. Sorry ya, tadi itu gue bilang sorry, soalnya gue telat. Iya, gak apa-apa, gue juga baru beberapa menit kok di sini. Yaudah sih, lanjut aja, nanti keburu sore lagi nih. Yaudah, yang ini gimana? Sepertinya ini kali pertama aku melihat dia dengan karakter seperti ini. Strateginya kayak gini, itu maksud aku, dalam saat di sekolah, jadi nomor karakternya jauh lebih berbeda, Le. Dan ada beberapa hal dia nakal, dia suka buat onar, dia suka cari gara-gara. Tapi yang aku lihat saat ini, entah mengapa aku merasakan sebuah kehangatan dan juga aura kebahagiaan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Yang lebih membuat aku heran lagi, ternyata dia cukup cerdas sih dalam mengerjakan tugas ini. Menurut gue juga kayak gitu seharusnya, karena agak susah juga kan merangkai yang sebelah sini, yang sebelah situ, kayak ngelompoknya agak susah. Bentar aku tulis dulu ya. Lu ngantuk, Le? Iya, bentar gue paling gak bisa nunda tidur, gue tidur dulu ya, 5 menit, boleh ya? Oh ya udah deh, gue juga masih nulis kok. Oh, udah 5 menit nih. Gue ke toilet dulu ya. Iya, boleh kok, boleh. Oi, lu gak bawa motor? Ah. Oh ya udah, naik aja, gue ntar. Aduh, gak usah. Rumah gue jauh banget tuh berlawanan arahnya. Rumah lu kan di situ, rumah gue di situ, jauh. Ah, gak apa-apa, gue itu deket kok. Gue malah sampai ke ujungnya sana tuh kadang naik motor. Buruan. Pada akhirnya aku tetap ikut sama dia, Le. Agak gak enak juga sih, soalnya arah rumahku memang berlawanan. Dan ini muka gue di belakang. Rambut gue tutup helmnya. Sangat berisik. Aduh, kenapa sih kalau nyetir tuh salting-salting gitu, Le? Ya ampun, ini gue beneran suka kasih sama lu. Ih, gak mungkin deh. Orang kayak dia, orang Jawa, suka. Mana tuh tadi kerupuk gue? Sepertinya kemarin bapak sudah sampaikan kostumnya dipakai ya, Yol, besok harus dipakai. Kenapa hari ini tidak dipakai? Kamu tahu seberapa marahnya kepala sekolah kalau dia mendapat kamu langsung tanpa kostum seperti ini? Oh, dimarahin karena nggak pakai seragam pasti. Makanya gitu ya, ada aturan di langgar mulu. Sangat taatin aja, mungkin beragam kita bagus kok. Kayak Korean style, K-pop, K-pop, apa-apa. Sialah.
Coba itu jaketnya dibuka dulu. Aduh, kamu ini kebiasaan sekali jaket kemana-mana. Ada kostum yang bagus gak dipakai? Bapak lihat di kelas kamu ini cukup cerdas sebenarnya, tapi pergaulan kamu ini tidak tentu arah. Jadi kamu seperti berjalan dengan gundal-gundul, gak tentu arah. Ya Pak, gundal-gundul Pak. Yang di belakang itu, kenapa? Iya Pak, ini ya, ujian yang tadi Pak di kelas saya. Tadi Bapak suruh antar kalau semuanya sudah selesai ujian tertulis. Oh iya, ini yang tadi ujian itu ya. Oke. Oke, makasih. Mari Pak. Besti, gue mau ngomong sesuatu. Kenapa sih? Gak jelas banget sih orang. Eh, yang kemarin, clipping yang kemarin udah enggak? Ya, gue baca dulu, bahas aja kalau gak salah. Apa sih, Le? Dia tuh sepertinya berubah-ubah, tau gak? Maksud lo? Iya, serius, kemarin kan kita kerja kelompok tuh. Oh, kamu kerja kelompok sama dia kemarin? Nah, terus-terus? Di kafe yang seberang sini, situ, perempatan itu. Nah, pas nyampe, gak tau kenapa dia kayak beda apa. Negatifnya serius sumpah, Le. Jangan-jangan dia keperbadiannya memang double-double gitu deh, ya gak sih? Gak tahu deh, Le. Intinya kayak gitu sih, dia kemarin gak kayak gitu. Dan gue dianterin. Serius, lo? Very serius sumpah, Le. Bukannya rumah lo dengan rumah dia berlawanan, ya? Kayaknya lo maksa lagi. Iya, makanya aku jelasin. Rumahku kan berlawanan dengan rumahnya kalau dari kafe itu, kan? Tapi enggak mau, tetap aja maksa. Ya udah, gue ikut aja. Mumpung hemat biaya angkut kan lumayan. Terus gimana perasaan lo? Senang? Bahagia? Excited? Girang? Gimana? Jelasin kayak gue. Lebih sesotoy aja gak ekspresinya, Le. Menurutku apa ya? Gue bingung aja sih. Gue masih bingung sih sampai sekarang ya. Karakter dia aja kayak gitu, gue makin bingung aja.
gak ada yang gimana-gimana juga selain kebingungan gue dengan karakter dia. Plus dia wangi banget sih. Cie, pasti pas lo dibonceng di belakang hidung lo kayak nyesor-nyesor gitu kan. Ambil kesempatan dalam kesesatan lo, Desti. Tapi gue mau nanya sama lo deh, Desti. Lo jujur aja sama perasaan lo. Lo suka gak sih sama dia? Ya gak masalah sih. Lo kalau mau suka dia, gue mah bodo amat, ya gak sih? Lo harus bagiin ke gue gitu. Biar kalau ada yang mungkin dekatin lo atau ada masalah-masalah, ya gue bisa share ke Allah. Apa sih harus malu ke gue? Kayak kita udah bestian forever, forever, ever, ever. Gini loh, Besti. Sebenarnya pas setelah tragedi mimpi itu, lo ingat kan? Oh iya, gue ingat-ingat yang pas awal-awal itu kan gue kayak ngejek-ngejek lo itu. Gue ingat. Nah itu, gak tau kenapa kayak jantung, paru-paru, pankreas, hati dan lain sebagainya tuh kayak bergetar gitu dari dalam dan mulai merasakan kerinduan. Padahal gue sebelumnya gak ada apa-apa kan sama dia. Gue bingung kok bisa pada saat itu gue langsung kayak rindu banget sama dia. Tapi please, lu jangan salah paham dulu. Lu jangan ambil keputusan dulu bahwa gue suka dia. Enggak sampai sejauh itu dulu deh. Intinya itu gue kayak, apa ya, kalau lihat dia sih iya gue seneng. Gue kayak, ya ampun, lu ternyata baik banget ya pas di luar. Ternyata dia hangat banget ya pas di luar. Karena jujur pas di luar itu dia beda banget dengan yang sekolah. Di sekolah dia itu dingin, dia itu galak, dia itu aduh, pokoknya aneh-aneh semua ada deh dia. Tapi pas di luar kemarin, gue pertama kali nih pengalaman gue dengan dia di luar, beda banget kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau kagum sih, gue kagumnya di versi dia yang di luar. Kalau di sekolah mah no thanks deh. Menurut gue kayak gini, kayaknya dia memang punya alasan tersendiri deh kenapa dia tampilnya beda di sekolah dan di luar. Dia kayak jadi sosok yang jahat di sekolah dan sosok yang hangat pas di luar. Dan kita juga gak bisa menerka sekarang yang mana sih yang real, yang mana yang fake. Karena ya as you know, kita belum terlalu dekat juga kan sama Yol. Jadi ya, gue tau, gue ngerti, gue nangkep maksud lo apa, gue paham. Dan memang gue setuju sama apa yang lo bilang. Jadi kayak masih banyak hal yang gak kita tahu juga kan. Jadi kita belum bisa berspekulasi banyak juga. BTW Besti, kenapa pembahasan kita jadi serius banget kayak gini sih? Gundel. Jam berapa sih sekarang? Udah tengah malam tapi gue belum ngantuk. Ini gue juga masih kepikiran sama Yol deh. Sebenarnya apa sih yang disembunyikan? Kenapa sih dia mau karakternya kayak beda gitu di sekolah dan di luar? Atau jangan-jangan dia sengaja mempermainkan gue? Very, very kejam. Suara dia pales. Seru kali kalau ada Besti. Atau gangguin dia aja tengah malam. Bentar, mana di kotaknya, mana di kotak? Robotnya nyerep di antara malam kan apa sih? Gendel. Gue bisa bayangin ekspresi ngatas dia sekarang. Gendel. Halo, Le. Udah tidur lu? Oh, enggak. Ini enggak tidur kok. Ini sedang menanam kacang-kacangan sembari menyanyikan lagu Rita Sugiarto dan Elvis Sukesti.
lalu review duluan gimana pun bisa muncul ya. Kirim VN-nya. Gak jelas banget. Lu ngapain sih? Gue gak bisa tidur. Bukan Allah. Iya kan, emang cara tidur lu ya sambil melek gitu kan? Gak gitu konsepnya ya, mohon maaf. Gue mau bicara serius deh sama lu. Apaan? Duh, pasti gara soal lo lagi nih. Gimana kalau lo bantu gue untuk nyari tahu soal lo lebih lanjut lagi? Nah kan, nyari tahu kayak gimana sih? Ya maksudnya kita kayak mau nyari tahu jati diri dia yang sebenarnya itu siapa sebenarnya, kenapa karakternya bisa beda antara di sekolah dengan di luar. Kali aja ada hal yang dia sembunyikan yang memang dia gak mau bagiin ke orang lain kan, yang kali aja kita bisa bantu gitu.